hamidalillahi ta'ala wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita pada hari ini akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemarin kita bahas tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka untuk kali ini saya ingin mempertajam topik kemarin, yaitu kaitan bulan Ramadan dan puasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Al-Qur'an dan puasa, keduanya yaitu Al-Qur'an dan puasa itu, lil 'abdi, pada seorang hamba, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata amalan puasa itu, ya Rabb, wahai Tuhanku, fana'tuhu al-akla wa syubah naharon, saya mencegah makan dan minum di siang hari. Wa yashfi'ni, ya Allah berikan syafaat padaku fihi, di hari itu. Wa yaqulu al-Qur'an, maka Al-Qur'an berkata, kalau tadi yang pertama puasa, sekarang Al-Qur'an. Wa ana manatuhu nauma lailan, saya mencegahnya untuk tidur di malam hari. Fa yashfi'ni fihi, maka berikan syafaatku, maka berikan syafaat padaku fihi, pada malam itu. Fa yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, maka keduanya yaitu puasa dan baca Quran, ya, akan memberikan syafaat pada seorang hamba di hari kiamat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, dan banyak sekali dari hadis-hadis yang lain. Maka dari sini kita bisa memahami begitu erat hubungan antara Al-Quran dan puasa. Nanti di hari kiamat, seorang yang membaca Quran itu ditanya, dikatakan, Iqra' warattil kama kunta taqra'u wa turattil fid dunya, bacalah dan dengan bacaan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu itu berada di akhir ayat yang kau baca. Fa kullama qara'a ayatan sa'ida biha darajatan fil jannah, manakala seorang tersebut membaca satu ayat, maka dia naik, ya, naik derajat di surga. Hatta yantahiya ila a'laha, sampai dia menuju puncak yang paling tinggi derajatnya di surga itu. Wa 'adadu ayatil Qur'ani aktsaru min 6000 ayatin, dan jumlah ayat-ayat Quran itu lebih banyak daripada 6000 ayat. Fatakunu darajatul jannati bi'adadiha, maka derajatmu di surga nanti sebanyak hitungan daripada jumlah ayat tersebut. Subhanallah. Ini merupakan kabar gembira bagi kita untuk bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, memperbanyak Al-Quran, kalau kita ingin derajat kita nanti di surga oleh Allah ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Maka demikian
Wahai saudara-saudara, Quran adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan untuk kita semua. Dan Quran adalah yang bisa memberikan syafaat pada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tahu Quran adalah mukjizat yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita bisa melihat di sejarah, buku sejarah, ya, banyak sekali daripada mukjizat Rasulullah SAW. Beliau bisa mengeluarkan air dari jari tangan beliau, bisa juga pecah daripada bulan dan sebagainya. Namun di antara mukjizat yang ada hanya Al-Qur'an yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sampai sekarang hingga nanti hari kiamat tiba. Dan ini adalah mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar. Di samping itu, menunjukkan Quran ini daripada akhlak Rasulullah SAW. Hulukul Quran, hulukuhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan sudah barang tentu Quran bukan hanya sekedar dibaca, bisa kita terjemahkan untuk bisa menyerap pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, mengambil hikmah. Dan juga Quran ini sudah menjadi ketetapan hukum bagi umat Islam, bagi pedoman hidup. Dengan demikian, maka apa saja yang kita lakukan bila mana sesuai dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita derajat yang tinggi. Dan bahkan Quran ini menjadi obat, menjadi rahmat kepada orang-orang mukmin. Di dalam surat Al-Isra ayat 682 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan minal Qur'ani Qur'an ma huwa shifaa'u, di mana Qur'an ini merupakan obat, shifaa', obat penyembuh, baik secara hissi, secara jasmani, juga secara, terutama juga secara rohani kita, hati kita. Wa rahmatul lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat bagi orang mukmin. Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hadiah terbesar dalam hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan sudah barang tentu dengan demikian kita tidak mungkin jauh dari Al-Quran. Maka bacalah Quran, jangan sampai Quran ini jauh dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan termasuk di dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Allah, sesungguhnya kaumku ini mereka menjadikan Quran mahjura, ya, dijauhkan, mereka menjauh dari Al-Quran. Dan ini adalah terus bagian daripada orang-orang yang tidak memanfaatkan Quran sebagai rahmat, sebagai obat, sebagai pedoman, bahkan dijauhi. Dan ini adalah kerugian yang besar. Mari kita memanfaatkan hidup yang singkat ini untuk mengambil barokah Al-Quran dengan membaca dan mempelajari sehingga kita bisa mengamalkan. Sampai di situ dulu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.